Dari vampire menjadi Batman. Robert mula kariernya sebagai model sejak umur 12 tahun. Mula-mula, Robert dapat banyak job sebab dia tinggi dan rupanya yang feminine. Tapi, lepas 4 tahun, job dia dah makin sikit dan dia terpaksa berhenti. Sebab masa tu, Rob dah nampak terlalu manly, bak kata The Daily Express. Robert mula berlakon dalam teater pada umur 15 tahun. Lepas tu, dia berjaya debut dalam telemovie Ring of the Nibelungs pada tahun 2004 ketika dia berumur 18 tahun. Pengarah Mira Nair nampak bakat Robert dan offer dia part kecil dalam movie Vanity Fair pada tahun 2004. Tetapi, scene Robert dibuang dan hanya muncul dalam versi DVD. Pada 2005, sekali lagi Robert menghadapi nasib malang sebab dia dipecat dari UK Royal Court Theatre beberapa hari je sebelum premiere The Woman Before. Cedric Diggory dalam Harry Potter 4. Yang bestnya, Robert menjadi orang yang pertama untuk uji bakat watak Cedric ni. Dan dalam masa seminggu je, dia terus dapat watak tu sebab dia handsome dan pembawaan watak yang mantap. Disebabkan watak Cedric, dia terus dinamakan sebagai British Star of Tomorrow 2005 dari Times Online. Dan dikatakan menjadi the next Jude Law oleh Teen People Magazine. Edward Cullen dalam Twilight. Dengan suksesnya di Hollywood, dia diberi peluang pegang watak utama dalam Twilight. Walaupun dia star dalam kesemua movie-movie Twilight, dia sendiri tak suka dengan role dia dalam movie tu. Dan dia pernah cakap dalam interview dengan Vanity Fair dan dia rasa pelik to be part of something yang dia tak suka. Dalam interview lain pula, dia ditanya oleh wartawan, dia nak tengok balik tak movie tu? Dia jawab, tak payah fikir banyak pun boleh jadi benci kalau tengok. Robert ni sebenarnya workaholic tau. Masa dia tengah syuting Twilight, dia ada juga ambil watak dalam movie-movie lain. Seperti filem box office, Water for Elephants dan Remember Me, di mana dia menjadi executive producer dan juga watak utama. Independent films dan critical acclaims. Robert ambil keputusan untuk mengelak dari filem yang popular dan mula berjinak dalam indie films untuk dianggap sebagai pelakon yang berkaliber dan serius. Bukan hanya bergantung dengan muka dan populariti. Pada 2014, dua buah filem Robert mula ditayang di Cannes Film Festival, iaitu The Rover dan Maps to the Stars, di mana dia menang award Best Supporting Actor dalam The Rover dan dipuji pengkritik-pengkritik besar Hollywood. Bagi filem Maps to the Stars pula, The Daily Telegraph puji performance Robert sebagai winningly played dan pujian terhadap lakonan Robert berterusan pada tahun-tahun berikutnya dalam pelbagai movie indie di dalam awards festival terbesar. 2019 dan 2020 ni menjadi petanda yang Robert dah kembali kepada big budget films. Dia mendapat watak besar dalam filem yang satu dunia tengah tunggu, iaitu Tenet yang diarahkan oleh Christopher Nolan. Movie dia yang akan datang pula, Robert akan berlakon dalam The Devil All The Time yang dibintangi oleh Tom Holland. Dan akhirnya, Batman 2021. Pertaruhan Matt Reeves, iaitu pengarah Batman. Dalam proses pembikinan filem ini, Matt Reeves asyik mendapat bayangan yang akan menjadi Batman ni adalah persaingan sengit antara Robert Pattinson atau Nicholas Hoult, pelakon Beast dalam X-Men. Reeves habiskan masa berjara jam tengok performance dalam movie diorang dan siap berjumpa face to face. Akhirnya, Reeves memberi ujian terakhir untuk diorang, iaitu cara tradisional memilih Batman yang seterusnya dengan memakai batsuit dan deliver performance yang mensimbolikkan Batman. Matt Reeves ni pula bukanlah director calang-calang. Dia tahu exactly apa yang dia nak. So, dia pantau dengan teliti screen test bagi kedua-dua pelakon tu. Akhirnya, Robert berjaya dapat watak tu dengan phone call daripada Warner Bros. Dan tada! Meet your new Batman!